Soalan saya seterusnya kepada Timbalan untuk pemuda PAS, Wabi Fadli Syahri. Ini seorang lagi yang saya cukup minat untuk dengar ucapan dan bahasan dalam parlimen. InsyaAllah. Soalan saya berkaitan dengan Undi 18 dan yang berkaitan dengannya lah. Yang pertamanya saya menarik untuk tahu dalam konteks pengundian 18 ini, nampak pembangkang ini dia bersetuju dengan kerajaan. Ya. Kita nak bagi peluang pada anak muda umur 18 tahun untuk membuat perubahan kepada kerajaan, tampuk pemerintahan kerajaan. Tapi pada masa yang sama, saya selalu fikir bagaimana kita nak memberikan keyakinan bahawa mereka ini golongan yang mampu untuk memberikan, membuat keputusan yang betul dalam konteks membuat perubahan pada kerajaan. Adakah mereka cukup matang untuk buat keputusan? Dan kalau tengok kepada bagaimana yang berlaku dalam kerajaan pada sekarang ini, adakah YB merasakan bahawa kerajaan telah melakukan yang terbaik dalam konteks mendidik anak-anak muda agar dapat membuat keputusan yang sedemikian? Jadi kalau boleh dikupaskan sedikit berkaitan dengan ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Fairuz, moderator pada petang ini, sahabat-sahabat ahli panel, seterusnya tuan-tuan, tak lupa pada MCA dan MIC yang menghantar roket pada petang ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dan petang ini dapat kita bersama-sama. Saya ingin mulakan jawapan saya, premis saya pada petang ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Yang bermaksud berpeganglah kamu dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah dan ingatlah ketika mana kamu menjadi ummah yang dulunya berada di jurang neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu. Demikianlah Allah Taala menunjukkan ayat-ayat-Nya supaya kamu mendapat petunjuk. Saudara yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, soalan yang ditanyakan tadi ialah berkenaan bagaimanakah anak-anak muda boleh menjadi pemilih yang matang. Saya ingin ingatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di dalam ayat yang telah saya bacakan tadi bahawa asas kepada apa jua penyatuan, asas kepada apa jua perpaduan ialah tali Allah Subhanahu wa taala. UMNO dan PAS tidak mungkin dapat bersatu di atas apa jua persefahaman, di atas apa jua tali. Hari ini ada orang yang buat ramalan, dia kata perkahwinan di antara PAS dan UMNO tidak mungkin bertahan lama kerana tidak tahu mana suami mana isteri. Tuan-tuan boleh baca. Kita pun nak tanya PKR dengan DAP ini mana suami mana isteri. Kalau itu soalan dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, yang penting, yang orang nak kata tu katalah. Tetapi apa yang penting sebagai seorang Islam, kita kena mengetahui bahawa aspek penyatuan, perpaduan ini, bihablillah, hendaklah berada di atas tali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. UMNO membuka salam kepada PAS, PAS membuka salam kepada UMNO, di atas dasar untuk sama-sama mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini 13 September 2019. Dua hari lepas 11 September 2019. Genap 17 tahun berlakunya serangan 11 September di New York, di Washington DC. Yang tuan-tuan boleh baca, serangan 11 September. Kenapa saya sebut peristiwa ini? Bagi menyatakan kepada kita bahayanya politik persepsi dan bahayanya fitnah. Hasil daripada serangan 11 September 2011 yang kita tidak tahu siapa yang bertanggungjawab, yang kita tidak tahu siapa secara pasti, siapakah yang bertanggungjawab. Tetapi hasil daripada itu jatuhnya dua buah kerajaan, iaitu Iraq dan Afghanistan. Apa alasan dia? Alasannya untuk mencari senjata pemusnah yang sampai ke hari ini tidak berjaya ditemui. Adakah senjata pemusnah ditemui di Iraq? Tidak. Adakah senjata pemusnah ditemui di Afghanistan? Tidak. 3,000, 4,000 orang yang terkorban di World Trade Center, tetapi 1.7 juta rakyat Iraq terkorban tahun 2003 akibat penaklukan Amerika ke atas Iraq dan ke atas Afghanistan, yang sehingga ke hari ini masih belum lagi dapat bangun memulihkan situasi daripada perang. Inilah dia bahayanya fitnah dan politik persepsi. Pakatan Harapan pada hari ini menang kerana fitnah. Betul tak tuan-tuan sekalian? Pakatan Harapan pada hari ini menang kerana fitnah. Kepada PAS mereka tujukan seolah-olah kami menerima 90 juta.
daripada UMNO yang sehingga sekarang tidak boleh dibuktikan di mana 90 juta tersebut. Tuan-tuan, inilah dia realiti yang berlaku pada hari ini. Dan kerajaan yang berdiri di atas dasar fitnah ini, dia tidak akan bertahan lama. Dia tidak akan bertahan lama. Paling tinggi satu penggal, itu paling tinggi tuan sekalian. Sebab itu saya nak hadiahkan pantun pada tuan-tuan sekalian. Hari ini kita bersaksi, hari esok menjulang jaya. Hari ini DP WTC, hari esok di Putrajaya insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, moderator tanya saya tentang bagaimana setakat kejayaan Pakatan Harapan. Tuan-tuan, apa nak dibanggakan dengan Pakatan Harapan? Dari sudut ekonomi, hutang negara semakin bertambah. Akhir tahun 2017, hutang negara 686 bilion. Akhir tahun 2018, hutang negara lebih kurang 756 bilion. Dan angka bank negara secara rasmi membuktikan, menyatakan bahawa pada 6 bulan pertama 2019, Pakatan Harapan telah menambahkan hutang 58 bilion. Apa nak dibanggakan dengan Pakatan Harapan? Kalau defisit fiskal pada akhir tahun 2017 3.0% dari KDNK, akhir 2018 meningkat 3.8%. Apa nak dibanggakan dengan Pakatan Harapan? Kalau currency mata wang negara hari ini 1 dolar Amerika bersamaan dengan 4.1 ringgit Malaysia. Tuan-tuan, saya di Pasir Mas, tuan-tuan, saya di Pasir Mas bersempadan dengan Thailand. Kalau bawa ringgit Malaysia ke selatan Thailand nak membeli belah di sana, kadang-kadang dia orang tak terima. Satu ringgit Malaysia dulu dapat tukar dengan 10 kok. Kami orang Kelantan panggil kok. Sekarang 6 kok. Itu pun kadang-kadang peniaga giling kepala. Kadang-kadang kita rasa nak hanyutkan ringgit Malaysia di Sungai Golok. Bukan saya nak hina tuan-tuan, tapi itu isunya. Apa nak dibanggakan dengan Pakatan Harapan yang kononnya boleh menjaga Bumi Putera sebagai contoh? Dalam keadaan Pakatan Harapan mentadbir negara pada hari ini, dua orang wakil rakyat DAP boleh menulis secara terang-terangan, disiarkan di dalam laman web DAP supaya kerajaan mengenepikan status Bumi Putera, menyamaratakan di antara bumi dan non-bumi. Ini isunya. Apa yang nak kita banggakan dengan Pakatan Harapan kalau usaha kita untuk menonjolkan program BMF, Buy Muslim First, diperlekehkan oleh menteri sendiri? Tuan-tuan, sedangkan bila kita sebut tentang BMF, sudah tentu dengan sendirinya mengangkat martabat Bumi Putera. Saya bukan nak perlekehkan non-bumi, non-Malay, tidak. Tetapi apabila Bumi Putera kuat, Bumi Putera terjamin ekonomi mereka, maka insya Allah mereka boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan non-bumi. Pada ketika itu insya Allah kita boleh melihat negara ini akan menjadi makmur. Tuan-tuan, ini isunya. Apa kita nak banggakan dengan Pakatan Harapan yang kononnya boleh menjaga Islam? Tuan-tuan, kalau menteri pun sekadar yang jaga agama pun bertukar menjadi menteri yang jaga agama-agama. Apa nak banggakan dengan Pakatan Harapan kalau pada 9 Mac 2019 yang lepas berlakunya perarakan sempena Hari Wanita di tengah-tengah Bandaraya Kuala Lumpur, lalu ada orang berarak menjulang perjuangan LGBT, sampai ke hari ini tidak diambil apa jua tindakan hasil desakan daripada ahli parlimen DAP. Sebab itu tuan-tuan sekalian, yang menguasai kerajaan pada hari ini ialah DAP. Setuju ke tidak tuan-tuan? Yang menguasai kerajaan pada hari ini ialah DAP. Sebab itu kita sangat sedih dengan apa yang berlaku. Inilah situasi yang sedang berlaku pada hari ini. Justru solusi kepada semua ini, tak dapat tidak kita balik kepada untuk memberikan kesedaran kepada anak muda. Anak muda perlu sedar. Kalau kita silap memilih kembali Pakatan Harapan dalam pilihan raya yang akan datang, dengan sendirinya kita seolah-olah telah menghantar negara ini ke lubang kubur. Tuan-tuan boleh percaya lagi kepada sebuah kerajaan yang dulunya berjanji nak masukkan tol, akhirnya yang dimasukkan hanya palang tol. Apa yang kita nak banggakan kepada kerajaan Pakatan Harapan kalau dulunya berjanji nak masukkan PTPTN, tiba-tiba bukan PTPTN, hutang PTPTN yang dimasukkan, tetapi usaha-usaha lain pula untuk mengejar peminjam-peminjam PTPTN. Kalau kita nak syarah ni tuan-tuan sekalian, sampai ke isyak tak habis nak cerita bab ni. Tetapi yang penting ialah penyatuan, perpaduan, nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita pada hari ini ialah dengan bertujuan supaya kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, supaya kita tahu bahawa bumi ini masih lagi ada tuannya, bumi ini masih lagi ada anak pertiwi yang sanggup bergadai nyawa dan darah mempertahankan negara kita dari sebarang petualang dan pengkhianat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.